wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bro. Alhamdulillah buat teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, sedikit gue mau info bahwa hari ini hari Sabtu di workshop juga lumayan ramai, Bro. Belum ramai sih, belum ramai banget ya, belum padat, masih longgar. Cuman mungkin masih pada tidur kali ya. Padahal baru jam 11 sih. Jadi masih longgar buat yang mau ke TKP. Dan di sini ada salah satu knalpot, salah satu motor yang vario all ganti knalpot standar racing. Cuman ini dikerubungin sampai 3 orang, Bro. Gitu. Dan gimana hasilnya dia habis baru pasang gitu. Nih, rame amat, ada apaan? Saya yang nyaranin Bang Suruci. Oh, gitu. Iya. Motor yang punya yang mana ini? Ini oh, Babe. Eh, Babe apa si Om nih manggilnya nih? Yes. Manggilnya Om. Enggak, Babe. Ini mau tadi habis cobain siapa? Ini ponakan. Oh, ponakan. Yang pakai buat ponakan apa si Om nih? Buat saya sih. Oh, saya. Oh, gitu. Om ini dari mana Om tinggal? Di Lembang. Lembang, ah? Lembang 2. Lembang 2. Oh, seberang sini berarti ya? Iya. Itu. Kok baru ganti? Gara-gara itu. Tahu dari teman berarti ya, teman ponakan? Ponakan. Gitu, oke. Oh, gimana Om? Suaranya udah? Mantap. Oke. Ada direvisi lagi? Kenapa? Mau direvisi lagi? Iya, mungkin direvisi lagi. Oke. Ya, kenapa Om? Agak ini sedikit. Agak apa tuh? Agak keluar sedikit suaranya. Oh, diteriakin dikit? Iya. Suruh yang bonceng aja Om, suruh teriak. Mang, dibuka Mang. Mang, dibuka itu bautnya, Mang. Jadi ini revisi suaranya lagi, Bro, karena terlalu adem gitu. Cuman kebanyakan ya begitu lah, Bro. Dikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Gitu. Jadi emang selera balik ke penggunanya masing-masing lagi. Jadi ada yang minta diterakin lagi, ada yang minta diademin lagi. Padahal kalau menurut Mimin sih segini udah adem ya. Cuman kan balik ke penggunanya itu sendiri. Jadi balik ke seleranya masing-masing, apakah itu kurang adem atau kurang teriak ya, bisa kita langsung revisi di tempat gitu. Untuk yang order standar racing maupun yang bobok di SK Racing, Bang. Jadi knalpotnya silindernya dibawa ke bawah, direvisi lagi. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman, pantau terus YouTube channelnya SK Racing Exhaust. Klik like, komen yang bisa membangun lebih maju lagi SKR, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SKR Racing Exhaust. Oke, jadi jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi untuk review terakhirnya, karena tadi kan belum, masih suara masih adem gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa ademnya SKR tuh nggak terlalu teriak atasnya, jadi si Om ini pengen atasnya lebih teriak lagi gitu. Dan mau tahu seperti apa hasilnya, pantau terus video ini dan dimana-mana, klik like dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat ya. Jadi don't go anywhere. Nah, dimasukin lagi. Setelah selesai. Udah, Mang? Udah dong. Belum lah. Iya, masukin lagi, tambahin lagi, Mang ya. Mang, main tambahin dulu, Pak. Jangan, Mang. Tambahin aja, Mang. Jangan, Mang. Oke, Bro. Udah direvisi lagi saringannya dan isi gasol lagi, sekarang di repair lagi, paku repair. Mang, nggak dijajalin dulu, Mang? Oh, udah pasti yakin ya? Ainul yakin ya? Yakin sih, yakin nih? Pokoknya dijamin teriak, Bro. Ini. Kalau nggak dijamin, nah udah, orangnya suruh teriak emang ya? Oke. Oke, coba dulu. Thank you.
dulu, bro. Oh, maaf, Om. Iya. Test ride dulu. Tadi udah test ride, sekarang test ride lagi untuk yang keduanya. Yakin deh. Serius. Cukup banget ini. Cukup. Oke, boleh standar dua dong. Boleh. Mohon maaf bentar ya. Kita jajalin dulu. Ini BPKB-nya ada? BPKB apa? BPKB. Enggak ada. Coba-coba ya. Entar Om. Ini gua tes suaranya, Bro. Gitu. Ini ngapa ngeblank begini? Udahnya itu kena udah. Oh, bisa begini, Bro. Penyakit aerok begini nih, ngeblank. Penyakitnya. Jadi ini gue nggak tahu ya, ya itulah pokoknya gue mau ngetes suara doang pokoknya. ini udah jalan, bro. Dan ini suara langsanya begini, bro. Tadi lebih halus lagi ya, sekarang gue nggak ambil tag videonya. Dan ini suara langsamnya. Mantep. Sampai 3, 2 orang yang jajalin, bro. Oke, diantrin. Oke, jadi suara seperti itu ya, bro. Ya, kalau gitu kita bungkus aja, kita masuk chat lagi, masuk finishing karena takutnya ada yang lecet ya, bro. Ini sini lecet, jadi semuanya dirapiin lagi, kita balikin seperti semula lagi ya, untuk warnanya dibikin hitam lagi gitu. Oke, buat teman-teman yang mau order bisa langsung aja ke SKR Racing Exhaust di Jalan Lepata nomor 90 Jalan Tangerang, atau WA, order via WA di 0845 13 94 gitu. Oke, atau mau order langsung di online shop atau record bisa aja ya. Jadi dari gue itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.